Sonora FM. Seperti yang kita ketahui, susu nabati yang dikenal saat ini biasanya terbuat dari kedelai, almond, oat hingga kacang hijau. Memperhatikan lagi soal konsistensi susu nabati sebelum meminumnya dianggap penting. Apabila teksturnya mulai mengental hingga menggumpal, bisa jadi itu pertanda susu nabati sudah basi dan tidak layak dikonsumsi. Hal ini pun membuat susu nabati sebaiknya tidak diminum. Evelyn Bangsa Dirja, brand manager Visoy kepada Kompas.com mengatakan, selain melihat konsistensinya, susu nabati yang sudah basi dapat diketahui dengan adanya perubahan aroma pada susu tersebut. Evelyn memberikan tips mengkonsumsi susu agar manfaatnya lebih maksimal. Caranya adalah dengan mengkonsumsi susu nabati 1 gelas per hari atau 300 ml. Sonora FM.